Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Jambi dari Komisi 8, Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus atau HBA, menggelar sedekah arwah menyambut bulan suci Ramadan di tempat kelahiran raja Desa Sungai Abang, Kabupaten Sarolangun pada Senin 6 Maret. Terlihat ratusan masyarakat diundang mendatangi rumah orang tua HBA di Sungai Abang, semangat sekali membaca surat Yasin, Al-Muluk dan Tahlil. Anggota DPR RI Dapi Jambi ini menyampaikan ucapan terima kasih sudah datang menghadiri sedekah arwah di rumah almarhum orang tuanya. HBA berdoa semoga yang hadir mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكل إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم بسفينة رجل أعادك القرآن Setelah selesai tahlilan dan doa bersama, dilanjutkan rabataba maka bersama. HBA juga memberikan sarung kepada setiap masyarakat yang hadir. Dari Sarolangun, Jambi, Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.